Okay, kamu dah kumpul data mentah. Okay, data mentah daripada maklumat-maklumat kawan kamu. Okay, bagi saya yang perempuan dengan yang lelaki punya data. Okay, yang lain tengok. Kecilnya tulisan. Saya dah suruh lipat empat. Saya dah suruh lipat empat. Macam-macam kamu ni. Ha, macam ini je lah. Tak kreatif langsung lah koma ni. Bila saya suruh lipat empat. Lipat empat, sorry. Lipat dua. Maknanya ada berapa bahagian? Satu, dua, tiga, empat. Gunakanlah sepenuhnya. Okay, lipat dua. Saya cakap tadi, lipat dua. Yang mula-mula tadi. Ah, lipat empat, ada empat bahagian lah. Ah, okey lah yang ini. Yang ini? Ah. Okay, tak apalah. Kita ambil yang ini. Okay, ini adalah yang perempuan punya. Okay, kalau kita tengok. Yang kita tengok. Kalau kita tengok. Yang pertama kita kena cari dia punya mood. Dia punya mood. Faham? Bukan mood. Mood. Mood tu apa? Mood, mood. M-O-O-D. Itulah. M-O-O-D, mood. Ha, kamu punya. Ah, itulah. Selalu mood semua tak elok je. Ha, bila nak eloknya entah. Nak mood elok? Baca Quran. Okay. Mood elok lah. Okay. Ini mood. M-O-D. Apa dia mood? Bukan Mahmud pula. Ha. Mahmud tak datang? Buat apa? Balik kampung lah tu. Endon ni. Yalah, saya ngajar paling kurangnya adalah dari Endon. Kamu besok Bangla, Vietnam, Myanmar semua ada. Okay, mood bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Jadi kalau kita tengok yang ini. Bilangan adik-beradik bagi geng perempuan ini yang paling tinggi kekerapannya ada berapa? Empat. Empat ya? Satu, dua, tiga. Oh ni. Ni apa tulis kopi ni? Kalau salah, katakan kamu salah. Janganlah. Geram no punya. Potong sekali. Ah gitu, tulis sini empat. Apa masalahnya? Lagi satu masalah kamu yang guna pemadam apa nama, saya pun tak tahu namanya apa. Ha, correction tape. Dulu liquid paper. Kalau zaman saya dulu yang itu tak ada, dia pakai liquid paper. Dia sebenarnya tak boleh pakai benda tu. Dia menjadikan kamu tak confident bila menulis. Kejap padam. Kejap padam. Lama-lama buku baik kamu cat putih je teruk. Salah. Salah. Kamu saya tulis-tulis tu kan. Saya tulis ni kan. Salah saya buat apa? Saya potong je. Lima. Salah lima. Ha, tulislah. Sini berapa? Lima. Ha. Apa masalahnya? Nampak salah saya tu. Habis selama ni kamu tutup salah kamu. Ha. Kan? Salah, kita tahulah itu salah. Tak payahlah nak, jangan bagi nampak. Oh. Itu yang jadi buruk tu. Okey, berbalik pada kita tadi. Jadi moodnya tadi adalah 4. Mood dia 4. Boleh. Saiz kasut. Oh, lebih kurang je ni. 7 ke 6? 1 2 3 4 6. 1, 2, 3. Jadi mod dia 7. Air kegemaran. Ah, seorang jawablah pula. Saya je jawabnya.
Air kegemaran, mood dia berapa? Wakil perempuan. Perempuan wakil seorang. Ke depan. Ya. Okey, cepat. Jadi dia berlaku apa? Ada ke tak ada? Mood yang paling kerap. Tak ada. Ah, mainlah ke depan tulis. Saya je tulis. Perempuan. Yang paling belakang sekali tu. Ah, kamu. Antara dua orang. Antara koma dua orang. Kalau dua-dua bertolok-tolok ke depan dua-dua. Ha, siapa nama? Mia. Ha, Wan sini depan. Bukan susah pun tulis mood. Tu tulis apa mood dia? Hihihihi. Tadi saya suka menari, nyanyi depan ni. Apa saya cakap tadi? Tanya kamu-kamu. Saya cakap. Entah, saya tak tahu. Saya tak ada kaitan dalam hal ni. Tanya kamu-kamu. Mana saya tahu? Jawablah. Tadi saya dah bagi jawapan dah. Saya pun tiada mood sekali sekarang ni. Tolong lagi wakil perempuan. Jawab soalan yang bawah tu. Cepat. Tak payah lambat-lambatkan masa. Okay. Mood hitam. Betul ke? Satu, dua, tiga. Hitam lah sangat. Okay, seterusnya. Yang lelaki. Selesaikan kamu punya jawapan ni. Lelaki, empat orang. Wakil. Eh, lelaki, empat orang wakil. Ke semua perempuan ni? Satu. Ha. Dua. Lagi seorang. Lagi dua, lagi tiga. Dua. Tiga. Lagi seorang. Mood sama dengan yang atas sekali tu. Mood sama dengan. Eh, tengok ni. Janganlah tarik. Ha. Okay. Thank you.
Okey, yang perempuan betul? Ai. Hafsah ada 3 dengan 4. Mod satu je. Dia tak boleh mod ada dua. Mod hanya satu sahaja. Jumlah kekerapan tertinggi. Kalau sama, tanda tak adalah. Kopi dan maknanya dua mod. Yang tiada mod tak ada yang berulang. Mana tadi perempuan salah lah. Yang perempuan tadi salah lah. Ni air kegemaran salah lah. Satu, dua, tiga. Mana yang sama? Tiga sekali. 5 Bali. Milo ais berapa? 2. Jus orin? 2. 5 ais? 2. Okey, yang bawah ni betul? Okey, maknanya mod yang ini 3. 1 2 4. 1 2 3. Oh, ni ada lagi satu. Ni apa ni? Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tulislah besar-besar. Okay, tiga dan empat. Saiz kasut? Satu, dua, tiga, empat, lima. Air kegemaran? Satu, dua. Reshoren baru dua. Milo satu, dua, tiga. Reshoren dua, Milo tiga. Betul ke salah ni? Salah. Okay, warna kegemaran. Hijau satu, dua, tiga, tiga. Mode dia adalah hijau. Okay, selesai.